Kalau Tiang disuruh menilai, apanya yang beda? Iya, iya. Karena kalau Tiang, saya pribadi tidak mau menyamai bapak. Karena Susi ya Susi punya, bapak yang punya. Tapi saya tetap memakai apa yang diminta dari bapak. Jargonnya bapak jangan sampai hilang. Jargonnya Susi. Tapi lo karakter juga harus ngerenyet. Soalnya saya sebelum gabung di mewarisi bapak Niki, dia gabung di Sanggar Sundari Bajri dengan karakter cewek juga. Tapi cewek tomboy, bukan cewek kayak bapak gitu. Karena yang memang sulit yang menjadi cewek karena malu gitu. Dulu malu yang jujur dulu yang malu menjadi seorang awak perempuan. Gitu. Tapi karena sudah karena bapak yang meminta, pokoknya harus lanjut sebagai Susi sebagai peran cewek di Sanggar Sundari Bajri. Pesannya satu, Dike dah jangan sampai Susi itu hilang di hati masyarakat. Karakter Susi itu karakter yang Susi, ya, dia harus tetap melanjutkan masyarakat. Kata harus Dike dah harus yang agak berat gitu. Amanah Dike. Terus yang kedua, tetap banding ayah. Aman bayahnya jangan pandang apa-apa. Tuh, terus tetaplah gabung ya untuk sesama seni untuk Kang Ani. Karena menurut bapak, bapak memang sudah terkenal, tapi di atas bapak masih ada. Yang terkenal itu dah yang tiga ini yang sebenarnya ditekankan dari bapak. Belum. Pernah sekali di Mahalangu. Oh sempat. Pentas pertama dan terakhir duet sama bapak. Bapak menggunakan topeng Susi, beli cincin juga. Topeng Susi. Oh, kembarannya putri Susi yang terbuang itu di Malang. Itu yuk pertama dan terakhir. Oh, duet langsung. Berarti sempat ya. Ya. Oh, dan topengnya pun bapak waktu buat topeng itu memang dua buat. Dia nggak tahu artinya maksudnya apa. Nah cobakin, jadi gede cocokin. Coba yang pertama nggak cocok di sini agak tekan di hidung, terus yang kedua pakai opas langsung pakai, tapi bapak pakai punya yang nggak cukup di sini di pipinya. Iya, yang padahal sama bentuknya ya. Kok bisa, kita nggak pernah ngukur wajah tapi langsung dibuatkan memang cocok sendirinya gitu. Woi, adi marah tak kerja ini. Woi, macam kena agak sih mak ngomong aja, memek nong. Memek sih ngomah. Oh, marah orang memek kau kembali dipijak, bukan memek undang aja beli murah dah kau kita. Woi, dan beracara mulai uleng tuni nyai marah tak kerja wari dan nyai. Macam kena memek tumben yang maya, kau sih segera bojo gitu dipulaki. Dipulaki. Jadi nyai ngamain adi. Bukan agak kau ke puncak ngamain. Oh, masuk kardi kau yang praga. Begitu. Pulaki yang main ke Gilimanuk. Woi melinder nih. Tuh. Kayak enak. Nah sorry tuh terlambat medit nih masih bahan tiang. Aman terlambat periksaan ibannya ini. Mah? Puskesmas nih dlotnya ada. Ada pus maksudnya? Iya. Aman nak terlambat harus periksaan pangtawang bukudang bulannya terlambat. Tidak. Masih terlambat gitu. Man terlambat kayaknya? Terlambat gitu jijik yang nih ngomong. Woi dong potongannya ini. Terlambat ke. Oh terlambat datang. Si Dandi ngomong itu kan anu baca anak kudan bangga mau kabakannya memek. Betong potongannya ini marang anu bajang. Mati bu bajang lalu jadi sementara. Aduh. Mau kenyam-kenyam dan mau ini. Nyai kembar siam. Lo kembar siam. Oh. Mau ke siam susu. Ya. Siam kopi nyai. Siam kopi.